Hai, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku mau cari tempat nongkrong. Jadi kayak lagi iseng aja gitu, bosan mau cari tempat makan dan ngopi-ngopi. Tapi masih di sekitar Kelapa Gading gitu. Kalau misalkan kalian tahu ada di mana tempat nongkrong yang biasa kalian nongkrong di Kelapa Gading, bisa info lagi dong, karena aku tuh biasanya suka banget cari tempat-tempat baru yang lucu-lucu dan makanan enak-enak tuh daerah sekitaran Gading, karena deket juga kan dari rumah. So, kalau gitu keep on watching, kita bakalan update lagi. Oke, okay, bye-bye. Oh iya, aku mau update buat kalian. Kali ini aku pakai baju dari UI tuh. Nah, kayak gini. Jadi kita ketujuannya itu ke Porta Filter Cafe. Jadi ini posisinya itu di Jalan Pegangsaan, daerah Boulevard dari La Piazza Kelapa Gading. Kalian tinggal lurus aja tuh sebelum Monk's Cafe. Sesudah Monk's Cafe. Oke, kita lihat ya menunya apa aja di sana. Oh, ini kita sekarang udah sampai di Gading Nias. Jadi di sini tuh bakalan ada LRT atau MRT? LRT, cuman masih proses pembangunan, belum tahu jadinya kapan. Dan aku nggak sabar nungguin adanya LRT karena pasti keren banget. Hidup Pak Jokowi. Hidup Bapak Jokowi. Jokowi, aku dapat sepeda. Tuh, jadi ini tuh sepanjang sampai mana sih nih LRT proyeknya? Proyek pertama. Pokoknya proyek Nias sampai Rawamangun. Dilanjut lagi Gading. Jadi aku pesan namanya salted caramel kayak gini. Rasanya itu kayak modelnya Starbucks juga sih, enak, manis. Kopinya tuh nggak terlalu strong. Ini harganya sekitar tadi 45.000 sekian gitu untuk porsinya, tapi rasanya juga enak, nggak terlalu
sih, karena aku kan gak begitu suka kopi yang terlalu strong. Terus harganya juga lumayan lah ya, 45.000 sebesar ini, kayak gitu lumayan. Kamu tempatnya di mana? Kita lihat menu-menunya. Oke. So di sini ada menunya itu grill wagyu burger, luna fried rice, spaghetti aglio olio, mac and cheese pizza. Nah, untuk menu kopinya itu ini dia, ada espresso macchiato yang tadi aku ini, itu yang salted egg caramel, harganya segini. Terus kalau yang suami aku pesen itu yang ini red velvet latte, harganya 35 kalau untuk yang hot, kalau yang ice-nya itu 40.000. Terus di sini ada ini lagi. Cuman untuk menunya ya, untuk tampilan menurut aku sih kurang oke, karena dia pada cuma dijepit gini doang. Terus jadi kalau kita mau lihat-lihat menunya tuh dia suka jatuh-jatuhan tuh, dia tuh pada copot-copotan. Terus di sini ada potato, fries, onion, garlic, bread, chicken wings, nachos, and then juga ada pizza, pasta, dessertnya juga ada waffle, lengkap sih ya. Kalau untuk breakfast juga ada di breakfastnya. Nah, pesanan aku tadi itu udah nyampe datang. Nah, ini ada mac and cheese pizza. Terus di sini juga aku pesan french fries. Kayaknya sih dari tampilannya oke ya. Dia pizza dilapisin sama keju. Terus ada makaroninya juga. Terus ada mayonnaise. Daging ini beef bacon ya, jadi ada dua pilihannya, pakai pork atau beef. Cause I'm Muslim, jadi aku pakai yang beef lah ya, iyalah ya beef. Oke, kita cobain ya. Enak banget. Ini enak.
makaroni, beef bacon, mayones. Rotinya sih nggak keras ya, garing. Komen kalau mau kesini beli yang ini. Jadi ternyata ini tuh bukan kentang, ini apa sayang? Ubi ya? Tuh, ubi. Cuman enak kata suami aku. Jadi buat ngemil-ngemil cantik sambil ngopi-ngopi, buat meeting atau kalian mau temen ketemuan sama teman-teman, mau arisan kayak mau apa kayak di sini tempatnya cocok sih. Jadi banyak orang juga yang di sini tuh cuma sekedar nongkrong aja, meeting, ketemu sama teman-teman lama. Ini oke banget. Apalagi yang ini ya, aku suka banget sama pizza ini. Mac and cheese pizza. Nah, kalian bisa banget follow Instagramnya portafilter.id buat kalian lihat-lihat menunya. Jadi ini kafenya itu bukanya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Terus buat kalian yang bosan banget makan kentang, biasanya kentang lagi. Nah, ini tuh ada ubi. Ubinya enak banget, gurih. Jadi ada asin-asinnya, cuman dari tekstur ubinya tuh manis. Nah, suamiku doyan banget nih pizza mac and cheese. Terus kita bisa sambil kerja. Sini juga ada wifi juga, guys. Dengan Mas siapa? Mas Irwan. Mas Irwan. Oke, di sini kalau Portafilter ini tempatnya lebih ke apa ya? Makanan minumannya lebih ke biasanya untuk minuman para pecinta kopi. Pecinta kopi. Oke, okay. Terus kopi yang paling laris di sini apa? Hot cappuccino. Itu harganya berapa? Harganya bisa dikenal 45.000 ya. Oh, jadi masih relevan lah ya harganya ya. Kalau untuk makanannya? Makanan yang paling banyak di komen di sini chicken cutlet sama custard. Oh, oke. Okay. Bukanya dari jam? Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Oke. Okay. Nanti bisa add Instagramnya di portafilter.id ya. Oke. Okay. Thank you ya, Mas. Jadi aku mau main tebak-tebakan sama suami aku. Nih, lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Apakah itu? Iya. Benar. Jus-jus apa yang kalau diminum makin bertambah banyak? Jus-jus apa yang kalau diminum makin bertambah banyak? Justru itu gue nggak tahu. Kau punya tebakan apa? Nembaknya ke bawah. Kenanya hidung. Nembaknya ke bawah. Yang kena hidung. Ingus. Nembaknya ke bawah. Kentut. Itu biasa. Yes, itu adalah senjatanya suami aku. Kenapa kentut itu bau? Kalau wangi itu parfum. Biar yang nggak bisa dengar bisa merasakan bau. Tapi suami aku takutnya itu kedengeran apa yang ketahan karena jaga saya. Kenyangan di sini dia nyari toilet kayaknya. Sumpah untuk menurut aku sama suami aku tempat di sini tuh worth it banget. Tempatnya enak, juga nggak terlalu rame, dan harganya juga relevan banget. Kalian bisa ajak teman kalian, keluarga kalian buat di sini hangout bareng. Terus wifi-nya juga kenceng ya, aku pakai wifi juga. Terus di sini tuh katanya sih dia ada punya 2 cabang, tapi satunya cabang lagi aku nggak tahu di mana. Tapi yang paling rame itu di sini. Terus buat Port Life Filter ID. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.
jadi komen dong ada tempat makan di mana lagi yang bagus untuk kita datengin. Menu-menu makanannya tuh yang unik-unik, terus yang enak-enak, terus dan jangan lupa untuk terus dukungin channel aku untuk subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa selalu senyum. Ini tuh tadi bill kita. Jadi ada salted caramel ice itu Rp45.000, yang red velvet yang merah tadi itu Rp40.000, sweet potato fries. Jadi itu bukan kentang ya guys, jadi itu ubi. Tapi enak banget. Harga itu Rp35.000 sama mac and cheese pizzanya itu harganya Rp68.000. So total kita Rp207.000. Menurut aku sih enggak terlalu mahal. Ya lumayan lah. Tapi untuk yang mac and cheese pizzanya ini untuk seukuran Rp68.000 itu menurut aku worth it ya, karena banyak, terus kejunya tuh benar-benar berasa banget. Kita makan berdua aja tuh kenyang, kenyang banget sampai enggak habis, akhirnya kita bawa pulang. Oke.